saya diucapkan di atas Wakil Hakim Adegah Pusat Sumber Negeri Tunggalu untuk ditemubuat. Saya Ada Batresha, wakil dari Vokal TV Sekolah Kebahasaan Kizai. Izinkan saya memulakan sesi temuramah. Soalan pertama saya, apakah tujuan utama kedatangan pihak puan di Sekolah Kebahasaan Kijal pada hari ini? Tujuan utama kami datang ke sini yang pertamanya sebab sekolah ini telah terpilih untuk wakil negeri untuk anugerah percayaan kesempatan sekolah. Kami di sini untuk menikmati rezeki percayaan kesempatan. Oh, begitu tujuannya. Terima kasih. Soalan kedua saya, apakah dapatan secara umum yang diperoleh hasil dari tinjauan sebentar tadi di persekitaran Sekolah Kebangsaan Kijang? Okey, dapatan awal. Maksudnya, antara bilik-bilik dan sudut-sudut yang telah kami hadap tadi. Sama sekali yang kita berikan, kami pun dah kerjasama daripada pengawas itu sebelum terutamanya PABG sangat baik dan kadang-kadang kita juga sangat membangsakan dari segi pembelajaran murid di sekolah ini. Terima kasih ucapkan. Soalan seterusnya, pada pandangan pihak puan, bagaimanakah penyertaan kami pada anugerah pusat sumber negeri Terengganu ini dapat meningkatkan pencapaian murid sekolah kebangsaan Kijang? Jadi murid itu adalah dikenakan dari semua aspek. Adanya penilaian kepada murid serta warga akan bersuka untuk mencapai apa yang diharapkan berkaitan dengan penilaian. Terima kasih. Akhir sekali, apakah harapan pihak puan melalui penghakiman pada hari ini terhadap warga Kijang secara umumnya? Apa yang kami harapkan dalam sekali hubungan keakraban yang ditunjukkan dari awal tadi akan berterusan dan hari ini akan berpesan dan setiap berhubungan apa-apa program yang berkaitan di sekolah dan pencapaian murid sekolah ini akan lebih meningkat dan baik PSS yang diucapkan. Dengan suara itu tadi, maka berakhirlah sesi temubuan kita pada hari ini. Sekian sahaja dari kami berkata.